Halo nakku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Lin, siapa yang ulang tahun? Wawa tapi. Wawa udah lewat lo ulang tahunnya. Oh, udah lewatnya? Berarti orang lain lah, Wak. Pelit kali kau, tinggal ngasih tahu siapa yang ulang tahun aja pun. Janganlah dikasih tahu dulu, Wak. Nanti orang ini gak nonton videonya sampai habis loh. Oh, iya juga ya. Mau kemana, Wak Risma? Kok kayak patkai bawa garuan sampah? Mulut kau ya, Lin. Badan kami memang sama, tapi muka enggak lah. Masih cantik loh, Wawa. Mau pergi, Wawa goreng keripik. Udah tahu kau megang garuan sampah, kau tanya lagi. Sampah digaruk. Kayak gak ada kerjaan, Wak. Udah lah, Lin. Capek, Wawa, bercakap sama kau. Gila badoh. Belum siap juga kau bungkus kadonya, Lin. Bekeraklah aku nunggunya nih. Sabarlah, Betty Lapea. Aku tadi nyuci piring, menyapu, mengepel. Baru sempat aku membungkus kado ini. Kau ialah orang kaya. Ada yang ngerjain rumahmu. Apa yang kau kasih sama dia, Lin? Mau tahu aja kau, Bet. Kalau kau apa isi kadomu itu? Kok besar kali? Insyukur aku loh. Kau pun mau tahu aja. Lin. Tapi aku takut kali lah kalau dia gak suka kado yang kukasih nanti. Gak pede aku, kayak mana ya? Bukan gitu konsepnya, Pao. Orang kalau ngasih kado itu, yang ditengok karena niatnya. Bukan karena isi kadonya. Gak belajar kau ya. Udah yuk lah, udah siap aku nih. Yuk. Yuk. Anak ini. Kau bantuin dulu mama ngangkat barang, biar cepat kita pergi. Males lah, Mak. HP terus. Tas hitam itu sama tas kain hijau, jangan lupa kau bawa, Togur. Allah, Mak. Udah di mana ya, Klenpung? Dekat galon ya, Pung, ya, rambung. Nanti ada simpang empat itu kan, Pung. Dekat apa namanya, tanah merah, Pung. Simpang empat, apa, simpang keramat itu belok kanan, Pung. Ada tulisannya di sudut situ. Tengok nanti ya, Pung, ya. Kutunggu, Pung, cepat. Mau kemana, Wak, keling itu? Mau kemana ya, kalian baru? Kayak mau pindahan, ku tengok. Tapi mau pulang kampung kami, Edak, ke Sidikalang. Mau Natalan ini, di tempat si Opung Nyalam Tiur. Kok meriah kali rumahmu? Ada acara? Iya, Edak. Si Opung Daniel datang dari Namorambe. Makanya udah masak banyak juga aku. Singgal, Edak. Udah aku siapkan makan itu. Ayo, makan lalu kita ya. Unang. Unang, Edak. Buru-burunya kami. Takut pula nanti ketinggalan kereta. Udahlah itu, Kami pun dah makan nih semua. Lama kali. Ayolah, Mak. Jam berapa lagi kita berangkat? Nanti ketinggalan kereta api. Ayolah. Udah siapnya, Mama. Ya udah, pergilah dulu kami, Edak. Tolong tengok-tengokkanlah rumah kami yang seberapa ini. Gak adanya apa-apa di dalam. Cuman kan jaga-jaga aja. Ya, Edak, ya? Iya, Edakku, ya. Hati-hati. Salam sama Nang Boru di kampung, ya, Dak. Olah. Ku sampaikan nanti. Iya. Udah masuk dia. Apa kabar kau, Daniel? Masuk. Udah aku pasangkan sang-sang. Ada babi panggang aku pasangkan. Iya, Agnes. Iya.
Hati-hati. Belum makan ya kau Agnes. Yang mana si Agnes? Ih, kok apa ini? Udah lama kali gak ke rumah. Makan sasang. Mana sasangnya tadi? Ada arsik itu. Makan. Ih, orang-orang ini kok buang sampah? Gak mau ke tengah. Iya, Wak juga yang bersihkan. Ah. Wak, ngapain? Buangin sampah ini ke tengah lah, biar jangan dekat kali ke jalan. Rajin kali ah, kayak gak ada kerjaan lain, Wak. Ada kerjaanku loh, cuman aku gak sanggup nengok sampah-sampah ini berserak. Kalau gak kita bersihkan siapa lagi, Marta? Oh, betul. Udah ada pikiranmu ya, Wak. Bercanda, jangan marah lah. Eh, Wak. Aku pinjam garuan sampahnya sebentar, kenapa? Nggak, kau tengok aku lagi make ini, Marta. Bentar aja loh, Wak. Nanti aku balikkan. Pokoknya nggak aku gilakan lah, sumpah. Untuk apa kau garu sampah ini? Disuruh nenekku, Wak. Tadi katanya di belakang rumah banyak kali sampah yang berserak. Makanya mau dikorek-korek kayak gitu, kata nenek. Oh, yaudahlah. Nah, tapi pulangkan nanti ya. Iya loh, takut kali ya. Sama ini juga ya, Wak. Untuk apa kau itu, Ta? Marta! Untuk mokel nyamuk, bising kali mulutmu, ah! Udah nggak betul pasti apa yang mau dibikin dia. Mana ketua, Bang? Nggak ada. Natalan dia kampung. Mau ngapain kok? Biasalah, Bang. Tawang rokok. Namanya udah mau Natal. Lucu, Abang nih. Kau minta-minta. Kerja kau. Tumen kok, tukang minta ya. Alah bang, dulu pun taunya aku kayak mana kau, gembel juga nya, tukang-tukang minta. Ini karena rezeki kau bagus aja. Eh, kau cabut nggak? Sebelum tulang aku jadikan pagar di sini, mau cabut nggak kau? Hah? Banyak kali cerita kau, cuma punya ketua, cair pun nggak, payah. Cabut kau, cabut! Sabarlah, tak. Nih ada mancis nih, mau kau dibakar. Cintamu mak ger. Suwe rok no moto. Ih, banyak kali Wak masak. Siapa yang mau makan? Mama sama bapak kan pulang kampung. Loh ya jarke wae lah. Sing penting masak ake. Daripada masak kekurangan. Engko ada tamu, mangane apa? Nah apa kowe ora melu Natalan nang kampung, Jo? Lagi males aku nengok bapak, Wak. Alah, sajak niku eneng sing dijaluk, mangkane ora melu. Walah Jojo, kasihan tenan kuwi Natalan dhewe. Sepi kali ya. Gak pernah rumah ini rame. Surprise! Ih, alah, jangan pura-pura terkejut kok, Jo, Kak Ida. Memang betulan terkejut aku, Bet. Ngagetin aja kalian, ah. Ini, kami bawain kado untuk kau, Jo. Nya, Jo. Ih, repot-repot, Len. Jadi segen, Wak. Makasih, Elin. Alah, banyak kali cerita kau. Entah, kau seneng aja dikasih kado. Nya, Jo. Ya, memang seneng lah aku, Bet. Siapa yang gak seneng dikasih kado? Cuman kan jadinya aku ngerepotin kalian, weh. Gak enak lo kayak gini. Gak apa-apa lo, Berak. Ah, heboh kali muncungmu itu. Biasa pun kalau lebaran, kok sering yang ngasih kado ke kami. Sekarang gantian lah, ya kan, Bet? Iya, Lin. Betul kali kau bilang itu. Buka lah, Jo. Apa lagi? Buka ya. Berat kali punyamu, Bet. Apa isinya nih? Gak sabar aku, ah. Ya, mie kok kasih aku ah. Parah kali kok, Bet. Tengoklah dalamnya, Pau. Cepat kali kok kecewa.
Wih. PS5. Gila. Keren kali kau, Bet. Hehehe, mantap. Seneng awak iya? Seneng. Seneng lah, seneng kali pun, Bet. Makasih ya, Bet. Tahu aja aku apa yang ku mau. Sekarang bukalah kado kujo. Oke, ku buka punyamu ya, Lin. Apa isinya nih, Lin? Mencurigakan ah. Wah, celengan ya. Iya, itu celengan. Harganya sih gak seberapa, tapi artinya banyak, Jo. Karena ku tengok kau boros sekali, ku kasih celengan biar bisa kau menabung. Jangan boros-boros sekali lah, Jo. Hemat sikit. Tahu aja kau kalau aku boros ya, Lin. Yaudah, mulai hari ini aku belajar nabung. Seneng kali aku lu, weh. Makasih ya kawan-kawanku. Ya udah cepatlah kau isi, kau tabung banyak-banyak. Nanti kalau bongkar, bagi dua kita ya. Jangan dinampain kali miskinnya, Lin. konco-koncomu teko, Jo. Manganlah, wawa wis masak ake, ku penak. Manganlah, Dek. Iya, nanti lawa masih kenyang kami. Takut kalian ya? Bukan babi kok itu yang dimasak, ya kan, Wak? Iya, Wawa nak disekongkon masak babi ya, mau. Wawa orang kerja nang kene meneh, Dek. Walah, nak mau mangan-mangan ya, Dek. Penak iku Wawa wis masak kesel tenan iki ya. Mangan. Oh iya, Wak, iya. Jo, kamar mandi mana? Numpang laku. Ini kamar mandi. Jangan lupa bayar 2.000 kok. Mama sama bapakmu mana, Jo? Kok sunyi kali rumahmu? Pulang kampung, Bet, ke Tapsel. Jadi kau gak ikut? Malas aku ikut, Bet. Biasalah. Lagi gak seneng hati. Agak jijik aku nengok bapakku. Walah, Jojo. Udah Natalan pun masih selek aja sama bapakmu. Jo! Ya! Kenapa kau tak? Kemasukan kau? Apanya kau tak bawa-bawa kayak gitu ke sini? Bahaya kali ah. Gerot kau ya? Diam kau. Pas sekali ada kau di sini. Aku datang ke sini mau ngantam kalian dua. Karena kalian udah jahat sama sahabatku. Kalian udah tegang ngajain rumah Merlin. Biar kalian tahu ya, Merlin itu gak pantas diajain. Kalau kalian udah tahu rumahnya jelek, ya udah diam aja. Jangan kalian diajain. Dasar kawan gak tahu diri. Akan kuhabisin kalian dua. Marta, kenapanya kau? Lo. Kok di sini sahabatku? Kok mau kau berkawan sama orang ini dua? Orang ini dua udah jahat lo mulutnya, ngejek-ngejekin rumahmu. Katanya rumahmu jelek, enggak layak ditempatin. Enggak pantas orang dua ini dikawanin. Sini sayang, berkawan sama ku aja. Iyalah, Marta B. Udah episode keberapa ini? Ketinggalan jauh kau. Kau tonton aja video sebelumnya, biar kau gak salah paham. Asyik itu aja yang ada di dalam kepalamu, ah. Justru aku sama Joshua bantuin Merlin, tahu? Banyak-banyak kau berobat, ta. Biar gak lola. Tahu. Salah sangka kau, ah. Aduh, mampus lah. Anggota bapak kau udah kulibas. Hah? Naku, mau cari rumah murah. Tanya sama Betty lah. Udah datang.
Apa? Marta, apa-apaan lo? Ayo, ayo, ayo.